Narasi opini, amandemen konstitusi, hmm. atau law of enforcement atas kasus hukum Habib Rizik Sihab dan masa depan ekonomi itu dijawab dengan narasi. Counter narasinya dijawab dengan narasi sih tidak ada, ada masalah. Tapi juga. masalahnya ini kan kemudian eh, sudahlah itu ada oligarki media, lalu ada proksi, sasi tadi, ada persekusi juga ini menjadi satu yang masalah. Jadi kalau ini kemudian dilihat di apa dalam konteks realitas kehidupan demokratis tadi yang Bang Asari Usman benar-benar tidak merepresentasikan indikator-indikator kehidupan yang diidealkan. Maka banyak orang juga uh, mempertanyakan uh, apa uh, revolusi demokrasi yang apa uh, uh, yang yang menuju kepada demokrasi yang substansial dari Demokrasi yang formal ini menjadi terus didambakan oleh para de, para pengusung demokrasi. Nah, seperti apa sebetulnya Bang Asari Usman melihat ini semuanya agar memang benar-benar bisa menuju pada satu yang ideal gitu? Ya, itu uh, saja singkat. Itu kuncinya ada di Komisi Pemilihan Umum. Agak aneh ya? <todongan> 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 Jadi kunci utamanya ada, ada, di Komisi Pemilihan Umum. Ini saya pernah menulis bahwa KPU itu seperti jantung di dalam diri manusia. Ya. Jadi, uh, ya seperti saya saya bawa ke hadis itu, hadis soal uh, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila dia, apa dia, apa dia, dia darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Jadi, bagi saya, KPU adalah segumpal darah di Indonesia ini nah ini jadi kenapa KPU karena KPU itu uh, dia bertugas seharusnya ya, menjaga demokrasi menjaga uh, proses elek, apa namanya, elektoral ya, proses pemilihan kalau kalau KPU ini independen ini sedikit ya. Kalau KPU independen dan betul-betul bertugas sesuai dengan amanat yang diembannya, sesuai dengan uh, apa namanya, rambu-rambu uh, yang sudah disiapkan untuk dia, itu di seluruh Indonesia, di seluruh tingkat, KPU pusat, KPU di daerah, tingkat 2 dan tingkat satu. Nah, kalau oke okay lah ada cacat sedikit-sedikit ya, kalau 95% itu tidak cacat, itu kita akan mendapatkan uh, seorang pemimpin yang ideal. Nah, baru terjawab bagaimana idealnya Bang Asri kalau pertanyaan Anda tadi. Nah, ini prosesnya ada di situ. Nah, kemudian tentu banyak yang lainnya juga, ya. Maksudnya, undang-undang pemilu, bukan KPU saja, KPU kan uh, pelaksana undang-undang pemilu, undang-undang pemilu yang curang. Saya kira, ya, kemudian ada lagi. Uh, ini eh, peraturan pemerintah atau apalah namanya tentang eh, eh, parliamentary threshold, presidential threshold. Artinya eh, syarat untuk seorang calon presiden mendapatkan kesempatan untuk tiket ikut dalam Pilpres itu 20% harus dia punya dukungan politik di parlemen. Ini curang. Nah, jadi ini ini perbuatan siapa? Ya lagi-lagi ini, ini ini indianya oligarki supaya Ya kita tak nggak usah kita jelaskan lah, tidak perlu sampai S3 lah untuk mengamati ini. <laughs> ya memang memang ya memang jelas, jadi ya licik lah supaya calonnya sudah mengarah ke situ gitu, Menar mengarah ke orang yang diinginkan oleh Nah ini selagi ini tidak tidak kita bersihkan sampai sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan barisan Pimpinan negara ini yang ideal, yang uh, mengerti bagaimana mengelola negara, yang mengerti bagaimana cara menghapuskan, mengentaskan kemiskinan, yang mengerti bagaimana cara menegakkan keadilan, yang paham bagaimana uh, berpolitik yang yang uh, apa ya tanpa kecurangan gitu. Nah, sekarang ini apa yang terjadi, Mas Lubab? Uh, banyak orang yang sedang menggadang-gadang ya, seorang figur yang diperkirakan diperkirakan atau diharapkan akan tampil sebagai pemimpin yang ideal tadi itu, nah ini secara kasat mata juga kita lihat bahwa ada proses ada apa ya, ada pengeroyokan rame-rame lah ya untuk menghalangi orang ini, ini kita itu kita lihat dengan dengan apa ya? Kita baca dengan mudah gitu. Nah, uh, kalau seperti ini kita berdemokrasi dan berpolitik, kita tidak akan pernah sampai ke titik uh, ideal yang yang dicita-citakan itu. Jadi tidak ada fairness, tidak ada apa ya dalam proses uh, elektoral itu, proses pemilihan umum tidak ada fairness, tidak ada penghormatan terhadap uh, kejandekiawaran orang gitu. Jadi ini ya kita akan hancur ya. Kita gimana ya kita kita ini membuang yang baik-baik tapi apa, menaruhkan di, di dalam piring hidangan kita yang kotor-kotor gitu. Jadi bagaimana kita kita makan yang kotor-kotor kemudian kita ingin badan kita sehat ya tidak mungkin mas. Nah kita ingin Indonesia sehat tapi kita makan yang kotor-kotor. Ya, makan yang jorok-jorok. Jadi apa hasilnya? Ya tidak mungkin, mustahil juga. Jadi eh, kita bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, mana mungkin itu? Tidak akan tercapai. Ekonomi yang memihak rakyat, omong kosong. Keadilan yang tegak di mana-mana, omong kosong. Jadi presiden hari ini tidak menegakkan itu. Eh, ya itu, itu kita bisa 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 tunjukkan fakta-faktanya. Nah, kalau presiden memihak rakyat itu undang-undang e, cipta kerja tidak pernah akan terjadi gitu. Nah kalau kalau presiden itu memihak rakyat. Gitu. Nah kalau presiden e, apa namanya punya rasa keadilan hukuman-hukuman yang yang mencolok mencolok yang membingungkan itu tidak akan terjadi. Gitu. Kok saya dihukum sekian ya? saya dihukum sekian. Semuanya melanggar apa namanya rasa keadilan jadi kembali ke tadi itu penyelenggaraan pemilihan umum proses apa mungkin yang tepatnya adalah proses rekrutmen politik kalau dia benar bersih dan fair kita akan menemukan seseorang yang akan membawa negara ini ke apa ke titik ke pulau yang indah ke titik kemajuan ini, tanpa itu tidak mungkin mas, jadi ya rekrutmen politik dan proses eh, pemilihan yang adil, yang fair, tidak dicampur tangani, itu kalau kita lakukan sekarang, ya kita insya Allah akan mendapatkan seorang pemimpin yang ideal, itu mas eh, yang bisa saya jelaskan.